Oh, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Science Life Gaming. Oke, teman-teman balik lagi ya. Maaf ya buat teman-teman, kemarin saya nggak upload videonya karena kesiangan. Mantap. Jadi udah kesiangan, jaringan itu makin GG gimang ya. Semakin ngelek. Jadi ya gimana gitu. Ngupload naiknya ya kayak gitu ya, ngelek-ngelek kan ya teman-teman. Jadi ya begini ya kan, tinggalan pula gitu bikin video ya kan. Oke teman-teman, sebelum itu sebentar dulu ya, karena di grup-grup itu sudah ada bocoran event GP dan tanggalnya itu udah ada. Kapan event GP itu? Di hari Jumat ini katanya ya, tanggal 28. Bener gak sih hari Jumat tanggal 28? Bentar-bentar teman-teman. Bener ya teman-teman, tanggal 28 hari Jumat di situ Kak, soalnya udah ada yang nge-share ya karena event GP kapan mulainya kapan, dan hadiah atau ninja dari event GP itu adalah ninja ini ya, Depa Pet Pen. Nah, pain yang sudah GG gimang itu maksudnya. Duh, nge-lag. Pengen lihat fotonya aja nge-lag ya. Nah, ini dia. Ini ninja tipe Win ya tadi kalau nggak salah ya. Tipe Win kayak apa apa sih? Pokoknya ini ya ninjanya ya teman-teman. Ninja R17, ininya skill tipenya apa? Tipe Win kah? Mungkin. Wah, iya benar ya tipe Win ya teman-teman. Di sini ada ya. Jadi teman-teman siapkan gold kalian. Coba kita lihat ya, apakah benar teori dari grup itu udah benar tanggal 28 itu akan ke ada event GP. Karena kalau ada event GP GG gimang, teori langsung gacha-gacha ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja ke kontennya aja ya. Yang pertama di sini saya mau ngasih tahu cara menukarkan item. Nah, yang ini teman-teman mungkin ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu. Dan tiba-tiba kok ini item banyak, cuman itu kegunaannya apa? Serasa tidak berguna ya kan. Tapi bingung juga kalau dihilangin ntar takutnya ada yang berguna gitu kan. Ini dia teman-temannya itemnya ya. Sebentar, ini jauh amat nih. Mana ini item? Nah, ini dia. Nih, dia teman-teman. Batu-batu Clan War Golden Medal, medal dan Clan War Medal ya. Di sini ada dua doang ya, nggak kayak yang ini ya. Ini ada tiga kalau nggak salah. Ada tiga sih ini kalau nggak salah. Dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ini dua doang dan cuma yang tiga yang ini doang ya. Dan sekarang kita ngebahas yang ini, Clan War Golden Medal ya. Ini cara nukernya gimana? Apakah hadiahnya itu bagus buat tukerin? Ini bagus nggak bagus ya? Bilang di bagus ya lumayan ya teman-teman. Bagus-bagus aja sih. Soalnya itu ada hadiahnya itu ada ninja dan speed ya. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman pertama buka fight. Habis itu cari yang namanya Clan War nih, yang gambar Jiraiya nih. Klik. Habis itu teman-teman pencet yang namanya exchange. Nah, yang ini ya teman-teman, yang ini nih exchange. Saya tandain ya. Nah, tuh ini. Lalu di sini udah kelihatan banget hadiah-hadiahnya yang pakai golden medal dan apa ini? Clan War medal ya. Dan ini apa nih? Clan War golden medal. Nah, yang pertama hadiahnya ini ninja yang dulunya pernah dijadiin event GP ya. Nah, boxnya itu pernah jadi event GP ya. Dan sekarang itu udah langka sekali ya boxnya ya. Kan lumayan ini tuh kalau teman-teman dapat kan buat upgrade Clan Uchiha. Mungkin Clan Uchiha pakai Madara yang ini kan. Coba sebentar teman-temannya sebentar. Ternyata salah ya teman-teman. Ternyata ini ninja R16 ya. R15 iya ya. R16 nih, R16. Ternyata tadi salah ya. Itu R17 teman-teman. Salah. Salah, salah. Dan teman-teman bisa ngikutin ini mungkin setiap hari Selasa ya kayaknya.
register jam 10.20. Event time 21. Nah, teman-teman ikutan aja nih di sini register ya. Coba aja login hari Senin kan ini enggak ada. Mungkin hari Selasa kali ya. Kalau enggak Selasa ya Rabu gitu. Dan ini malam ya loginnya ya. Ini perang klan lah, perang klan ya. Kalau kalian menang ya dapat ini lebih banyak ya. Dan ketika kalian teman-teman dapat banyak, kalian bisa nukerin apa aja yang kalian mau ya. Yang pertama di sini ada hadiahnya Heyday Madara R17 ya teman-teman. Yang ninja lumayan banyak orang punya ya. Dan kalau buat teman-teman yang baru banget bikin akun ini lumayan bagus ya ini Heyday Madara ini ya. Karena dulu saya pakai gitu. Sekarang ya enggak dipakai sih soalnya enggak masuk ke formasi ya. Yang kedua di sini ada Conan Frog ya. Conan Frog Webris. Ninja yang lumayan langka ya, teman-teman. Kecuali kalau kalian dapat dari box Easter egg. Di sini ada ya, bisa diambil lah ninja. Di sini saya udah punya ya, teman-teman. Yang ketiga ada ninja si Naruto Fortile. Ini ninja juga enggak ada di box-box yang dapat dari event GPT ya. Maksudnya kayak box-box gini, teman-teman. Ada enggak sih? Takutnya salah gitu ya kan, takutnya salah ya. Nih box-box kayak gini, teman-teman. Ada enggak sih? Hei. Pencet dong. Nih. Box-box kayak gini nih, satu. Mana lagi dah tuh? Dua. Tiga. Segitu doang kan boxnya. Tuh, enggak ada kan ya, teman-teman. Jadi ninja-ninjanya ini lumayan worth it buat teman-teman dapetin ya. Karena dengan di sini saya punya 94 udah dapat 7. Emang lumayan susah sih buat dapetinnya ini. Nyicil ya kan, ibarat nyicil ya. Dan di sini 3 ninja R17 ya. 3 ninja R17 ya, teman-teman. Ede Madara, Conan Frog, dan Naruto Fortile Debris. Terus untuk yang inian birunya, teman-teman bisa dapat R16 atau SR super rare. Ada Eagle Sasuke, Sasuke Eagle. Lalu ada Gai Kyomon Debris. Ya worth it enggak worth it-nya ya? Mungkin kalau yang baru bikin dan ninjanya pengen full R16 bisa diambil ya, antara Sasuke Eagle. Mungkin Sasuke Eagle bagus kali ya, atau Gai Kyomon, sesuai selera teman-teman aja ya. Lalu yang bawahnya di sini teman-teman, nah ini dia yang worth it, saya bilang worth it nih. Ada speed ya, teman-teman bisa nukerin inian merah, bisa. Tapi ini satu doang ya dapatnya. Tapi lumayan ya, kayak 13. Kan di sini dapat speed yang warna ungu atau speed kelas A ya. Untuk yang birunya teman-teman bisa nukerin speed kelas B. Dan untuk yang satu biru ini dari satu turun ke satu ini dapat kelas C ya. Dan yang paling bawah di sini teman-teman juga bisa nukerinnya dari token merah ke token biru ya. Ininya ya, clan medalnya ya. Jadi hadiahnya gini aja sih, worth it. Worth it ya, antar 3 ninja ini aja ya yang worth it ya. Sama speednya mahal sih. Ninja juga lumayan mahal. Jadi ya setelah teman-teman aja mau dikumpulin dulu apa langsung mau ditukerin ya kan, ini selera aja ya. Saya cuma ngasih tahu cara nukerinnya aja ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana penjelasannya? Udah jelas. Jika teman-teman mau request konten atau video-video teman-teman tutorial yang belum tahu item-item yang belum diketahui, tulis aja di kolom komentar, nanti saya akan buatkan videonya teman-temannya. Buat teman-teman silakan request di bawah ya, video apa yang mau saya buatkan. Dan buat teman-teman jangan lupa siapkan goldnya, mungkin karena di grup saya lihat tanggal 28 itu akan event GP ya. Jadi buat teman-teman siapkan goldnya ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik tombol merah yang di bawah yang menuliskan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Dadah. Jangan lupa teman-teman, siapkan gold sebanyak-banyaknya.